Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku mau bikin ini ya, konten malam. Ini cuacanya cerah teman-teman ya, cerah banget ya. Ini kebetulan apa, malam ganjil ya, malam 21 Ramadan 1442 Hijri ya. Ini cuacanya gimana ya, langitnya cerah, nggak ada awan malah. Ini kalau di sini nggak kelihatan, tapi kalau di kamera ini kelihatan karena gelap ya. Gak ada awan juga, anginnya juga enggak. Anginnya sepoi-sepoi teman-teman. Anginnya sepoi-sepoi. Ini padahal posisinya di mana namanya, di daerah Marconi ya. Biasanya angin lautnya kan kalau malam gini kan lumayan. Nah ini pohon-pohon juga enggak bergerak ya. Nggak bergerak gimana gitu, ini apa ya, pohon-pohonnya anteng, bulannya juga terang ya, langitnya nggak ada awannya, bintangnya banyak ya teman-teman. Ini pas kebetulan malam ganjil ya, malam 21 Ramadan teman-teman. Nah cuacanya cerah, cerah banget. Gak ada awan-awannya, langitnya juga gak ada awan, gak ada awan. Bulannya jelas teman-teman ya. Pohon-pohonnya betul-betul enggak ini ya, enggak bergerak karena anginnya memang sepoi-sepoi teman-teman. Nah itu kita lewat daerah Singgan ya. Ini jam 1, sekitar jam 1 malam ya. Betul-betul ini ya, cuacanya sejuk. Sejuk gimana ya, pokoknya sejuk lah. Dan anehnya juga pohon-pohon juga enggak ini ya, enggak bergerak dari tadi, dari daerah Pasar Baru tadi. Betul-betul tenang ya malam ini teman-teman. Ya mudah-mudahan aja lah malam ini penuh berkah ya. Padahal di pinggir laut ini, deket SPN ya. Biasanya kan anginnya kencang teman-teman.
sengaja saya lewat sini karena kan pinggir laut. Di sana kalau dekat laut itu anginnya ini ya lumayan kuat, kenceng ya. Tapi malam ini betul-betul ini ya anginnya sepoi. Pohon juga nggak bergoyang-goyang. Tidak ada awan sedikit pun lah di langitnya. Ini daerah Singan teman-teman ya. Daerah Singan juga pohonnya enggak ini ya. Enggak bergerak keras. Saya enggak berani bilang kalau malam ini malam Lailatul Qadar. Nggak berani bilang juga, tapi malam ini betul-betul tenang ya, tenang sejuk, langitnya cerah, nggak ada awan, anginnya sepoi-sepoi teman-teman. Apalagi di sini ya, biasanya kan anginnya kencang di sini kalau di daerah-daerah tinggi kayak gini ya. Diam gitu loh, kayak anteng pohon-pohonnya. Nah, cuacanya sejuk. Nah ini sebelah kiri, ya sebelah kiri ya, itu rumah Jabatan Wali Kota Balikpapan ya. Nah, pohon-pohon pada diem semua. Biasanya kalau malam tuh langit betul-betul cerah, nggak ada awan, nggak ada awan sedikit pun. Dan ini apa ya, bukan ini ya, gelap, bukan mendung ya, karena bintang-bintangnya kelihatan semua.
daerah biji-biji teman-teman. Sebelah kiri saya ini lapangan tenis ya, tenis stadium. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman ya, di klik tombol loncengnya biar bisa dapat informasi video terbaru dari channel ini nama Likmaman ya. Nah ini pun juga nggak ada bergerak dari tadi nih. Kayak terdiam semua. Cuacanya sejuk, langitnya cerah, gak ada awan ya, bintang-bintangnya kelihatan. Habis itu pohon-pohon juga gak bergerak, anginnya sepoi-sepoi. Karena tadi siang tuh panasnya terik banget ya. Bisa kalau panas terik siang tuh, sore itu udah mendung, malam tuh udah mendung. Alhamdulillah malam ini enggak ya, cerah. Langitnya cerah, udaranya enak. Ketemu di MT Haryono teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah lihat video singkat ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe sekali lagi, jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya, di komen dan di like. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.